Siwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semua, di video kita kali ini kita akan buat video lain daripada yang lain. Sini aku mau kongsi satu project untuk membesarkan community FIFA Mobile di Malaysia. Sini aku bantu mana yang boleh aku bantu, guys. Okay, benda ni dibuat oleh individu ataupun admin sifu-sifu yang apa ni ada di community FIFA Mobile dan juga admin liga yang aku ada sekarang gitu lah, guys. Okay, jadi sini aku cuba bantu mana yang boleh aku bantu lah, guys. Dan juga aku cuba promotkan di sini dan juga perkenalkan kepada korang. Aku tahu di channelku ni lebih 50% Indonesia Malaysia lah, guys. Okay, kalau dulu itu majority Indonesia, tapi sekarang ini sudah ramai, okay, viewer daripada Malaysia. Jadi ya, welcome to FIFA Mobile lah, guys. Kalau orang baru di FIFA Mobile, guys, boleh komen di bawah. Okay, jadi di sini macam yang korang dapat baca di thumbnail dan juga tajuk video kita kali ini, kita ada cara terbaru. Bukan cara terbaru juga lah, pernah juga dibuat dulu, guys, di season lepasnya lagi, head to head, guys. Okay, yang ini 15 versus 15 daripada liga, league versus league, tapi versi head to head. Ah, dia macam tu, guys. Okay, jadi kita akan bawa konten ni. Jadi nanti kita buat konten lah head to head, guys. Okay, siapa yang aku lawan, nah itu aku akan kongsi lah, guys. Bukan tidak dapat juga kongsi gameplay play yang lain, guys. Okay, lagipun beberapa bulan yang lepas aku sikit lagi hanyut, guys. Sampai sekarang lah aku sikit lagi hanyut di community FIFA Mobile Indonesia. Bukan mau disrespect lah, guys, tapi aku memang respect. Okay, community FIFA Mobile Indonesia sudah makin besar dan juga banyak terlahir pro player dan juga content creator yang besar di Indonesia, guys. Okay, kalau mau dibandingkan dengan Malaysia, ya masih lagi Indonesia yang besar lah, guys, tapi Malaysia dalam on the way, guys. Okay, on the way. Jadi macam yang aku cakap tadi, okay, benda ini dibuat oleh sifu-sifu yang ada di community FIFA Mobile Malaysia. Jadi sini aku hanya mau bantu sejak lah, guys. Okay, untuk expand dan besarkan lagi audience dan juga besarkan lagi interest. Mungkin ada liga-liga yang di luar sana, bang, nanti lawan liga aku, bang, nanti lawan liga aku. Dan juga mungkin nanti kita boleh lawan liga macam liga YouTuber macam si Perkoro macam tu, guys. Okay, si Uplay ke Zinodip ke daripada Indonesia, liga-liga daripada Indonesia lawan liga daripada Malaysia, guys. Tidak semestinya liga ku saja, guys. Mungkin Zinodip mau lawan liga lain lagi daripada Malaysia, dia macam begitulah. Okay, supaya makin besar, makin bagus rivalries-nya itu. Jangan toxic lah kalau boleh, guys. Okay, yang happy saja lah, guys. Okay, friendly. Ah, dia macam tu, guys. Jadi di sini di video kita kali ini aku akan bagi kongsi juga, okay, antara pemain-pemain yang ada di ligaku dan juga di liga Hercules, guys. Okay, jadi di sini kita ada friendly lah, ligaku, liga KWSP dan juga akan melawan liga Hercules daripada Malaysia. Kedua-duanya daripada Malaysia juga, saling mengenali satu sama lain juga, guys. Okay, kira macam kawan-kawan juga, guys. Okay, dan juga di sini aku macam blur lah sedikit, guys. Okay, sebab tadi ada live si Hakan antara satu admin FIFA Mobile, aku rasa orang kenal si Hakan. Okay, dia buat draw siapa lawan siapa di TikTok live macam tu, guys. Okay, di sini kita akan tengok lah, guys. Okay, siapa lawan siapa dan juga siapa aku lawan nanti, guys. Okay, apakah aku akan dibantai, kita tengok sama-sama lah nanti, guys. Okay, tiap kita nama apa, okay, friendly saja, guys. Okay, friendly saja, kita having fun saja, guys. Okay, aku pun sendiri, guys. Okay, sudah lama tidak ikut tour yang dibuat oleh Malaysia MY Mendonia. Okay, yang ada di Malaysia, banyak juga tour teman-teman yang ada di Malaysia, guys, offline dan juga online, guys. Okay, cuma aku tidak ikut, guys. Okay, aku pernah ikut satu kali saja lah, guys. Okay, kalau aku tidak silap, satu kali saja aku pernah ikut. Aku hanya aktif di YouTube saja, guys. Aku tidak aktif Facebook, tidak aktif Twitter, tidak aktif Instagram. Di Twitter pun aku hanya tengok yang leak apa semua itu saja, guys. Okay, di Discord aku memang fokus 100% dengan YouTube-ku saja. Sebab itulah kenapa aku tidak ikut turnamen yang ada di Malaysia. Banyak sebenarnya, guys. Okay, sebab itulah tadi aku ada tengok live si Hakan draw apa semua itu. Dorang macam saling kenal. Okay, ini finalis macam ini pernah ikut turnamen. Jadi dorang kenal satu sama lain lah, pro player kan. Jadi dorang kenal, jadi dorang selalu jumpa referees macam tu kalau di turnamen Malaysia. Jadi orang memang kenal sudah satu sama lain lah, guys, ataupun di live TikTok
sebab kebanyakan content creator Malaysia dorong live di TikTok lah, contoh macam si Abang Hakan guys, okay, si Mamang Hakan. Jadi di sini aku memang akan 100% okay, support apa yang dorong buat, aku support sejala guys, okay, apa yang dorong buat nih, sebab benda ini memang bagus untuk community FIFA Mobile Malaysia kita guys, okay. Kalau orang ada liga apa ini di Malaysia kah macam tu, mau lawan friendly dengan liga aku kah ataupun liga Hercules ni kah guys, okay, boleh DM sejak guys, okay, boleh DM sejak, okay, admin Hercules macam tu, KWSP ada macam tu guys, okay. Jadi di liga KWSP kita ada Dread, si Dread aku kenal, okay, si Iron S. Lepas tu kita ada si AJ Style, Apis Royal, kita ada si Good Rulit, kita ada si Yoa, okay, John Kicks, Lee Azli, The Bavarian, Malsher, okay, Efik, Udin, okay, Hakan, Kaiser dan juga admin lah, okay, yaitu bos besar KWSP guys, yaitu si Luke, okay. Dia punya nama ID. Jadi untuk yang Hercules, line up dorong ada si Ves X Fix. Lepas tu ada Hedgehogs. Sorry kalau salah sebut guys, okay, nama ID Hyrel. Lepas tu kita ada si PSM, Ats, Anzo. Kita ada si Gravity Zone, Bell, apa ini Mijatot. Lepas tu kita ada si Undelebret. Lepas tu kita ada si Cyrex, Captain Pasukan untuk Liga Hercules. Okay, dan juga kita ada Bobo 1 dan juga Jimmy. Okay, jadi si Dread akan melawan si Vesfix. Okay, INS akan melawan Hedgehogs. IJ Style akan melawan Haikal 7. Apis Royal akan melawan Hyrel. Good Roulette akan lawan PSM, Yoa akan lawan Ats. Lepas tu si John Kicks akan lawan Kote, Lee Azli akan lawan Anzo, The Bavarian akan lawan Gravity Zone, Malsher akan lawan Bell. Kita akan lawan Mijatot nanti guys, okay. Jadi kita akan lawan si Mijatot lah nanti. Lepas tu kita ada si Udin. Lepas tu kita ada Undelibered. Hakan lawan Cyrex guys. Ah, ini yang kita mau tengok ni guys, okay. Si Hakan dengan si Cyrex. Lepas tu kita ada si Kaiser versus Bobo. Oh, Hakan lawan Cyrex ni. Kalau si Hakan record, nanti kita boleh nanti kita boleh tengok guys, okay. Kita boleh tengok dan aku komentari lah, okay. Aku akan cuba komentari guys, okay. Jadi akan, kalau boleh record akan, okay, lawan Cyrex nanti. Jadi si Kaiser akan lawan si Bobo 1. Si Luke, okay, ketua pasukan daripada liga kita KWSP, akan lawan si Jimmy daripada liga Hercules nanti guys. Jadi itulah dia guys, okay, friendly. Untuk rule-nya di sini, apa yang aku tahu, mungkin salah di sini, akan boleh komen di bawah, nanti aku pin saja rule-nya macam mana. Kita main best of 2 ya, dia macam itulah guys. Jadi kalau macam aku menang lawan si Mijatot, lepas tu second leg si Mijatot menang, di leg yang ketiga tu golden goal lah. Jadi siapa dapat gol pertama di leg yang ketiga tu, dia menang, dia macam itulah. Jadi pakai golden goal lah sejaan, dia macam tu kan, akan. Jadi boleh komen di bawah sejalakan. Jadi guys, itu saja, okey. Harap benda ni akan menjadi sesuatu yang besar lah di Malaysia guys, untuk community FIFA Mobile Malaysia kita guys nanti. League versus league, squad versus squad guys, ini yang kita mau guys, bukan individual tapi berpasukan, menang berpasukan guys, okey. Nanti contoh lah kalau macam ada e-sport guys, okey, FIFA Mobile League versus League head to head, okay. Korang boleh discuss dengan squad orang, okay, taktik ni, okay, bila orang lawan top player, lawan korang tu, korang boleh suggest taktik pakai macam ni, player pakai macam ni. Dia macam tu guys, dia berpasukan bukan individu, dia lebih seru lah, lebih best guys, okay. Dia macam tu guys, okay. Harap ni akan jadi satu benda yang besar di community FIFA Mobile Malaysia nanti guys, okay, di tahun 2023 terutama sekali guys, okay. Jadi itu saja di video kita kali ini. Dan juga satu lagi, Hakan aku bantu ni, okay, aku support. Mana yang boleh aku buat akan, okay. Dan juga admin KWSP aku support, okay. Mana bagi tahu saja apa-apa, aku buat, okay, aku buat. Mana yang boleh aku buat untuk besarkan lagi community FIFA Mobile Malaysia kita guys, okay. Jadi itu saja. Dan sorry lah, aku memang tidak follow FIFA Mobile Mendonia, okay, tournament apa semua tu, Games Bond dorang, aku tidak sudah follow sebab aku fokus 100% untuk community di YouTube ku. Jadi sebab itulah kenapa ada beberapa
orang yang aku tidak kenal guys, okay. Untuk yang macam pro player di Malaysia dia macam tu lah guys, yang selalu ikut turnamen Mendonia, aku macam ada yang aku kenal separuh, lepas itu pun si Akan sejak guys, dan si Dread contoh macam tu, okay. Jadi itu sejak guys, okay, di video kita kali ini. Jumpa orang di video yang seterusnya. Stay safe, stay cool, stay awesome. Dan juga kalau orang suka benda ni, boleh komen di bawah apa pendapat korang, apa pandangan korang, okay. Apakah benda ni bagus ataupun tidak bagus. Kalau tidak bagus, boleh komen sebabnya kenapa. Jadi itu saja di video kita kali ini. Stay safe, stay cool, stay awesome. This is your boy FX, sign out. Peace.